dari Satuan Lalu Lintas Polres Garut hari Senin tanggal 11 Juni 2018 akan melaporkan situasi arus lalu lintas di wilayah hukum Polres Garut jalur selatan, tepatnya pertigaan Salamanja Kadungora. Sampai saat ini untuk wilayah hukum Polres Garut jalur selatan masih dikatakan normal. Bisa kita lihat arus yang dari Bandung, arus masih normal, kecepatan masih bisa dapat dipacu. Maupun sebaliknya dari arah Garut yang mengarah ke Bandung masih bisa dipacu. Kami himbau kepada pengguna jalan untuk agar tetap berhati-hati dalam menggunakan kendaraan, tetap waspada. Demikian dilaporkan dari Kadungora Leles. Salam Tribrata.